isu tentang nombor seat di Stadium Nasional Bukit Jalil. Saya tahu setiap kali isu ni dibangkitkan, akan ada perdebatan yang sangat-sangat hangat di media sosial. So kita nak tengoklah sebenarnya pihak yang mana yang betul, yang nak kena ikut nombor seat ke ataupun yang duduk free sitting. Kalau kita tengok rekod dalam Liga Malaysia ataupun pasukan kebangsaan kita sebelum-sebelum ni, kalau kita masuk stadium, hampir keseluruhan stadium di Malaysia, bila kita masuk nak tengok bola, free sitting. Free sitting tu maksudnya macam mana? Kita masuk stadium, kita cuma ikut je gate mana yang kita beli. Kita masuk je ikut gate tu, tapi kita duduk ikut suka kita. Kalau siapa yang main awal, boleh dapat tempat yang cantik lah dia punya view. Siapa yang masuk lambat, berlepas, kena duduk dekat tempat yang spot dia tak berapa cantik. Tapi still lagi boleh layan bola macam biasa. Yang menjadi isu sekarang ni, semenjak Stadium Nasional Bukit Jalil ni diperkenalkan dengan seat number, asalnya macam-macam isu yang keluar. Ada yang berpendapat, kenapa stadium buat seat number ni? Kita nak tengok bola, bukan nak tengok wayang. Tapi sebenarnya, personally bagi saya, benda ni satu benda yang bagus untuk nak buat penambahbaikan dalam sistem di stadium kita. Sebab penambahbaikan dari sudut, bila kita tahu kita dah book tiket, ada seat number, so kita tak ada lah terlalu terkejar-kejar nak main stadium, terlalu rushing. Bila kita main stadium, kita tahu, okay tak apa, sekarang ni jalan jam, tak ada parking, lewat sikit, seat number dah ada, kita dah tahu dah tempat duduk kita. Akan tetapi ada sedikit masalah dalam sistem number seat bila kita book tiket online, yang mana kalau kita boleh pilih sendiri seat mana yang kita nak waktu kita book tiket, saya rasa yang tu lagi cun. Macam isu sekarang ni yang orang tak puas hati sebab bila dia book tiket, seat number akan dapat random. Bila dapat random, ada pernah jadi isu seorang tu dia dapat seat dia betul-betul depan tembok. So dia tanya, nak tengok bola ke nak tengok dinding sekarang ni? Masalah sebab dia tak boleh nak pilih seat number. Tetapi kalau ada sistem yang mana bila kita book tiket, kita boleh pilih kita nak seat yang mana, view yang macam mana, saya rasa benda tu akan dapat sambutan yang lebih baik dalam kalangan penyokong-penyokong di Malaysia. Macam sistem beli tiket wayang. Kalau kita nak tengok wayang, ada pekerja akan tanya, okay boleh pilih number seat, yang depan seat biasa, yang belakang ni seat special, couple seat contoh. Kalau bola pun, kalau boleh buat sistem yang macam tu, saya rasa dia akan jadi lebih sistematik. Supaya penyokong pun dia dah tahu dah, bila dia boleh pilih sendiri, so dia akan rasa puas hati. Yang jadi isu sekarang ni, walaupun ada seat number, penyokong tak puas hati sebab ada yang dapat view tak nice, bukan view favourite penyokong tersebut. Jadi bila dia main stadium, dia tengok, selalu saya duduk kat tengah-tengah ni, tiba-tiba dapat pula seat hujung. Jadi bila dia main stadium awal, dia tengok tempat yang dia saya duduk tu kosong, mulalah dekat situ akan berlakunya isu. Dia pergi duduk. So bila orang yang sepatutnya mai duduk ikut seat number, orang tu tak dapat tempat duduk dia, kena pergi cari tempat duduk lain. Itu yang berlaku pertindihan tu. Maksudnya ada yang bila sampai lambat, dia expect yang dia dapat ikut seat number, tapi end up dia kena duduk dekat tangga sebab tempat dia orang dah ambil dan dia nak cari tempat lain dah penuh. Lepas tu game pun dah nak start dan sebagainya. Faktor-faktor macam tu mainkan peranan. Yang sekarang ni, siapa yang betul sebenarnya? Kesimpulan dia, kalau kita tengok dari sudut yang kita katakan secara menyeluruh, ada yang betul, ada yang salah. Kalau kita nakkan, kita katakan fasiliti kita, mentaliti kita sebagai penyokong ni naik lagi satu tahap yang lebih tinggi, kita ikut sistem seat number. Supaya barulah kita tak berbuat, tak berlaku pertengkaran dan sebagainya. Tetapi dalam kita nak ikut seat number tu, kita punya sistem pun kena strong lah. Kadang bila sama-sama penyokong berbalah, bertengkak dan sebagainya, marshal yang in charge jaga tu pun, dia boleh je jawab, duduk je mana-mana. Maksudnya orang yang jaga tempat duduk tu pun tak strict, tak tegas. Jadi sistem tu kena selaraskan dengan betul lah. Tapi kalau dah sistem tu tak teratok, and nak tunggu teratok tu pun lambat sangat, sementara nak tunggu benda tu berlaku, anda semua boleh main tycoon dulu. Mana tahu lepas main tycoon sistem tu dah jadi elok, lagi bagus. Jadi kesimpulan dia, semua pihak kena mainkan peranan kalau kita nak pastikan benda ni betul-betul berlaku. Daripada awalnya sistem kita nak book tiket tu, kena bagi dekat penyokong lah kuasa untuk pilih dia nak duduk seat yang macam mana, nak duduk zone yang mana tu dah elok dah. Kalau boleh tambah lagi sikit nak pilih seat sendiri, itu lebih baik. Jadi supaya bila kedepan-kedepan, dia akan efek bila penyokong lawan main dekat home ground kita. Kalau sama-sama penyokong kita liga tempatan ni, boleh ada excuse lagi.
Tapi kalau orang luar mai bila melibatkan perlawanan skuad Harimau Malaya, so dia akan mungkin akan timbulkan satu persepsi yang kurang baiklah dalam kalangan penyokong luar. So sistem tu yang paling penting kena upgrade, barulah sama-sama penyokong kita boleh selaraskan dan boleh ikut sistem tu dengan betul dan teratur.